Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, predikat khairul ummah merupakan predikat yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dan tercantum di surat Ali Imran ayat 110. Kaum muslimin dahulu pernah menjadi kiblat peradaban dunia. Kaum muslimin pernah menguasai hampir 2/3 dunia, disatukan oleh ikatan ukhuwah Islamiyah, melintasi batas-batas sekat teritorial, suku, ras, warna kulit. Al-Quran dan As-Sunnah diterapkan dalam penjuru negeri. Warga muslim dan non-muslim hidup berdampingan secara damai, dilindungi, disejahterakan, dijamin keamanan dan kenyamanan oleh pemimpin kaum muslimin khalifah. Inilah predikat khairul ummah. Seiring runtuhnya khilafah Turki Utsmani dan didudukinya negeri-negeri muslim oleh para penjajah serta imperialisme gaya baru di abad ke-21 ini, lihatlah kaum muslimin mengalami kondisi keterpurukan, kebodohan, kemiskinan, ketidakberdayaan, terpecah belah dan semakin liberal dalam tatanan kehidupan. Di manakah izah kaum muslimin? Di manakah khairul ummah itu? Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita kembali menjadikan khairul ummah dalam genggaman kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW telah berhasil membawa kaum Arab jahiliyah menjadi kaum yang terbaik, tercerahkan pikirannya dengan Islam melalui pembinaan kepada para sahabat dan generasi terbaik sesudahnya, senantiasa menyeru ketaatan kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, dan memperjuangkan tegaknya syariah Islam kafah di muka bumi ini. Insyaallah inilah yang akan menghantarkan umat menjadi pemimpin dunia, dan insyaallah akan memberikan keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.